Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi Anda KPM, PKH, dan PPNT pemegang kartu KKS Merah Putih yang sampai saat ini masih menunggu pencairan PKH tahap kelima dan PPNT tahap keenam dicairkan bagi yang sudah cair kemarin. Ada kabar terbaru pada malam hari ini terkait hasil cek saldo pencairan bantuan PKH tahap kelima dan PPNT tahap keenam pada malam hari ini. Apakah sudah ada saldo yang masuk atau belum? Para KPM, PKH, dan PPNT ini wajib mengetahuinya. Pada malam hari ini kira-kira sudah ada saldo yang masuk? Para KPM perlu dipahami bahwa update status data terbaru di data 6NG untuk bantuan PKH tahap kelima dan PPNT tahap keenam alokasi bulan November dan Desember itu statusnya sudah ada yang SPM dan cek rekening, dan ini artinya bantuan PKH dan PPNT alokasi bulan November dan Desember ini benar-benar sedang disiapkan oleh pusat dan sedang dalam proses pencairan kembali pada bulan ini. Bagi KPM yang sudah cair kemarin, jangan kaget apabila tiba-tiba ada saldo bantuan yang masuk. Dan berikut langsung saja hasil cek saldo pencairan bantuan PKH tahap kelima dan PPNT tahap keenam alokasi bulan November dan Desember pada malam hari ini. Para KPM ini bisa dilihat bukti stroke pencairan bantuan PKH tahap kelima dan PPNT tahap keenam saldonya masih kosong, masih nol, belum ada tanda-tanda pencairan. Para KPM yang menunggu harap bersabar karena dalam waktu dekat bantuan PKH tahap kelima dan PPNT tahap keenam bulan November dan Desember ini benar-benar akan segera masuk ke dalam kartu KKS Merah Putih Anda. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di berita lainnya.